Pasca pelaksanaan ibadah haji tahun 2017, Kementerian Agama Republik Indonesia rencananya belum akan menambah kuota haji asal Indonesia meski adanya MOU antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan alasannya belum mau menambah kuota haji tahun depan mengingat kapasitas Mina yang sedikit lagi akan over kapasitas yang berdampak pada keselamatan jamaah haji Indonesia. Pihak kementerian baru akan melakukan penambahan kuota jika pemerintah Arab Saudi telah mendirikan lokasi bermukim lainnya di Mina untuk jamaah haji asal Indonesia. Selama fasilitas di Mina itu belum ditingkatkan kapasitas daya tampungnya secara signifikan. Karena kalau Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Mekah, Madinah, Arafah sekalipun itu sudah mengalami perluasan. Karena memang tidak ada batasan, tapi di Mina itu memang tidak bisa diperluas. Karena memang secara syar'i itu kan secara ketentuan agama itu sudah tertentu saja wilayah Mina itu tidak bisa diperluas. Sehingga kita jangan menambah kota selama Mina ini tidak atau belum ditambah daya tampungnya. Sebab Lukman juga menambahkan rencana ini akan segera dibicarakan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan arahan lanjut. Sementara itu untuk Gorontalo sendiri, kuota haji yang awalnya hanya sekitar 700 jamaah calon haji kini menjadi 981 jamaah calon haji yang setiap tahunnya akan diberangkat ke Tanah Suci Mekah. Fendrianto Ulango, Mimosa TV, mewartakan.